Media sosial diramaikan dengan rekaman detik-detik mortir Semen ke-87 Rusia menghancurkan posisi pertahanan udara militer Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 4 April 2023. Sebelum mortir diluncurkan, posisi pasukan Ukraina berhasil terungkap oleh drone pengintai Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan mortir dari Resimen ke-87 menghancurkan posisi pertahanan udara dan mortir musuh di arah Avdiivka. Awak UAV Resimen ke-87 Rusia berhasil menciduk posisi pasukan Ukraina dan mortirnya serta aktivitasnya belakangan ini di kawasan pemukiman Avdiivka. Mortir 120mm Rusia menyebabkan kekalahan api pada posisi terbuka nasionalis Ukraina, jelas narasi unggahan. Tampak pasukan Ukraina mencoba menembak jatuh drone, namun tak berhasil. Di akhir rekaman, drone juga merekam ledakan dan kepulan asap tebal pada posisi pasukan Ukraina.